5 tahun dengan sepeda pijah dengan mahar mas kawin apa? Ayo wong Indonesia pora seperangkat alat sholat tunai sah. Apa ya siapa tahu? Di sini ya anak-anak sini. Yo. Itu adalah 100 unta ya. 100 unta. Satu unta harga sekarang harganya 20 juta. Jadi kalau dikalkulasi kurang lebih 2 miliar mahar. Ini adalah suasana di Car Free Day CFD Colomadu pada hari Minggu ini ya, 5 Maret 2023 ini. Nah, suasana seperti halnya di CFD sebelumnya juga cukup ramai, dimanfaatkan oleh warga yang ingin berjalan-jalan bersama keluarga menikmati suasana di Minggu pagi tanpa asap kendaraan. Mereka hanya bersepeda, sepeda angin ya, pakai sepeda listrik, skuter. Nah, seperti ini banyak sekali yang menggunakan sepeda selain jalan kaki ya. Nah, ini menggunakan skuter. Nah, saat ini saya berada di tepat di depan The Colomadu. Ada space trotoar yang memang tidak dipergunakan untuk jualan ya, dilarang, karena ini adalah untuk aksi-aksi yang setiap minggu juga selalu ada, termasuk ini adalah aksi senam yang dilakukan oleh sekelompok ya, perkumpulan senam. Ini tepat di plaza utama depan The Colomadu. Jadi daya tarik ini adalah aneka kuliner ya, tersaji di CFD Colomadu. Nah, ini adalah aksi dari anak-anak TK ya di depan The Colomadu. Dianya tadi bergerak jauh kayak gitu ya. Tadi sudah dinyanyikan lagu tentang kisah Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah ya, siapakah nama dari ayahanda Rasulullah? Ya, siapa tahu tadi Engkang Romo. Nah itu ya, kue terus mami ya, untuk pengunjung dulu ya. Siapa ya anak-anak ya? Siapa yang berani? Siapa yang untuk pengunjung dulu? Hei, kan siapa? Ayo, maju dulu. Siapa sini? Belajar andel. Maju sini, tidak apa-apa. Siapa namanya? Pertanyaannya pertama, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Ayo sini. Nah, dia bisa milih. Ya sini. Umurnya ketika menikah
dengan berapa satu kali jah, namanya berapa? Bapak itu tahun dengan sedekah bijak dengan mahar mas kawin apa? Ayo wong Indonesia ora seperangkat alat sholat tunai sah. Apa ya siapa tahu? Sini ya anak-anak sini ya. Enggak tahu. Siapa ya? Terima kasih. Ya. Jadi tepatnya maharnya itu adalah 100 unta, ya. 100 unta. Satu unta harga sekarang harganya 20 juta. Jadi kalau dikalkulasi kurang lebih 2 miliar mahar. Pedagang kaya. Maharnya saja 2 miliar, Pak. Itu benda-benda loh 1400 tahun yang lalu, bayangkan sekarang. Tadi tahun lahirnya. Tahun lahirnya ini masih ngerti. Lahirnya tahun tadi disebutkan surat apa tadi? Ya. Ketika lahir tahun itu sekarang diangkat menjadi rasul umur berapa? 40 tahun. Surat pertama kali yang Yeah.
pada CFD hari Minggu ini juga ada pasar durian ya. Pasar durian ini sebetulnya sudah berlangsung 3 hari dan hari ini hari terakhir ya, sayang ya. Yang menonton channel ini sudah tidak bisa membeli durian murah di depan Kecamatan Colomadu karena ini sudah selesai ya hari ini 5 Maret 2023 ini. Yang kami hormati Bapak Patrul Amai Sarjana Agama, yang kami hormati Tidak Ketua DKWT Sintamadu Kecamatan Colomadu Ibu Madu, dan yang kami Bapak